Sekarang kami berada di pusat pelancongan rujukan Kampung Pinarun. Apa sana ada Pak orang dia? Sudah sampai tengok dulu. Gini keadaan kawasan dia. Sini rupanya. Masuk bayar kah? Iya. Berapa bayar dia? 5 ringgit. 5 ringgit sekali masuk. Pendaftaran pelancong ke taman. Ayo mau jalan-jalan sekejap, Mbak. Boleh tidur kah di sini kalau bawa bini anak? Boleh. Celet. Celet. Berapa satu malam celet dia? Ikut tempat. Ada yang 90, ada yang 60 sama 70, tapi kalau 60 sama 70, dua orang aja boleh masuk dalam biliknya. Kalau mau yang pemilih ramai begitu boleh masuk di yang mongkol di punya dia tiga bilik, tapi di ruang tamu ada tempat masak ya. Itu celet dia lah. Hah? Itu celet dia? Iya. Itu di mana ada dua yang sebelah sana. Ini kalau camping di sini satu kemah berapa? Kami cas untuk tapak saja. Berapa? 15 ringgit. Tapak saja lah. Ya. Biar berapa orang begitu? Iya. Lagi kok camping dari apa? Jadi mau masuk kah? Nih, ya tapi sekarang tidak boleh apaan tinggu ikan kan? Iya, tidak boleh banjir, Pak. Iya. Oh, dari mau mana? Masuk, Pak. Ningau. Oh. Masuk kan tidak? Tidak apa-apa sekarang kan? Kalau apa itu jernih itu sungai boleh tengok ikan kan? Iya boleh. Tapi sekarang kabut. Kabut banjir kan semalam. Ya. Apalah. Oke. Okay. Kasih. Sama. Apa kasih? Tidak dapat tengok ikan. Ini juga kan? Celetnya jangan ini. Yang ini pun sama juga kak celet dia. Tidak lah. Oh ini pejabat. Pejabat dia. Ah nampaknya sekarang ini tidak ada tempat yang menarik, jadi terpaksa kami balik lah. Sebab dia punya sungai pun kabut, jadi tidak ada tempat yang menarik, kami balik lah. Ini taman pelancongan Kampung Sinaron ini ada di dekat dengan Terus Maju. Dia punya jalan pun cantik lah kalau dari sok. Ah ini kawasan sungai aja. Ini kawasan sungai boleh tengok ikan, tapi sebabkan sekarang kabut jadi tidak boleh tengok ikan. Besar sungai ini. Kawasannya kan. Harusnya kalau ujung-ujung minggu ini ramai orang sini. Ramai. Suasana dia. Cun. Saya rasa kalau mandi ini pun cun nih. Tapi itulah kalau tengah jernih nih sungai cantik. Kalau macam ini kabut. Tidak dapat buat apa-apa. Bermerah. Air terjun ya. Air terjun ini.
Dia punya jalan pun cantik, cuma yang kawasan sini belum kena aspal lagi lah. Dalam pembinaan. Ini kalau sana dari Keningau, tempat nih berada di sebelah kiri. Di kawasan sini terus madi, tapi sekarang ini gunung dia ini ditutup dengan awan, jadi tidak nampak. So, tadi mendung, jadi tidak nampak dia punya kawasan gunung terus madi itu. Jadi dia punya kawasan ini tidak jauh dari simpang Kampung Mansiat itu, masuk saja. Lepas itu ada jumpa jembatan satu di sana yang ada kereta itu. Pas itu jalan sekijap, jumpa sekolah Kampung Sinaron di sini. Sekolah Sinaron Tengah. Pas itu dia betul-betul berada di sebelah kiri. Dan jalan ini, akses jalan ke Tongot. Inilah laluan yang akan dihubungkan ke daerah Tongot. Dan sekarang dalam proses pembinaan lagi lah. Yang kawasan bukit di sana tuh, nah jalannya sudah kena aspal lah di sana. Inilah jalan nanti. Jadi kalau tempat ini, taman pelancongan Rusikan ini sesuai lah untuk camping, bawa family, piknik, ujung-ujung minggu. Ini sangat recommended. Tempat piknik itu ada di sini, di kawasan sinilah. Nah, kawasan sini. Itu sungai ada di sini, tapi kabut lah sungainya kan. Tempat ya, taman pelancongan Rusikan Kampung Sinaron. Oke, itu saja perfungsian saya hari ini. Apapun, bye bye guys. Ini separuh aspal, separuh gravel. Jalannya sangat mantap. Mantap jalannya, cantik. Jalan Pigi Tongot kan? Ya. Jalan Pigi tembus Tongot sudah. Tapi sekarang ini kalau kereta kecil masa hujan-hujan jalan licin lah, jadi tidak boleh kena limpas. Tapi kalau kereta besar senang-senang limpas sini. Lagi jimat masa kalau mau pergi Sandakan dari Keningau di Keke. Lagi singkatnya dari Keke pergi pergi Telupit baru pergi Sandakan. Ini direk terus. Pintas terus. Jalan ini tengah-tengah betul. Jadi ya di kawasan dekat dengan gunung terus madi. Di sini ada signboard juga. Di sinilah simpang 3 itu nanti. Ah, di sini simpang 3 dia. Ini kalau kamu dari Keningau dari arah sana, ini dia punya tempatnya, tempat jalannya. Itu pergi Sinua terus madi.